Buka Google Classroom-nya. Nah, kemudian di Boleh kak, form verifikasi sama BAP beda ya? Nah, kan kalau udah bikin kelas, misalkan 9 MTS, kita bikin tugasnya di classwork nih. Ada stream, lihat di bawah kiri stream, di tengah classwork, tugas, kita buat tugas. Ada tambah biru, nih tambah. Kita mau tugas apa? Assignment, quiz, essay, the question bisa PG, material itu modul materinya. Kita pilih yang tanda tanya, question tanda tanya. Buat pertanyaannya. Biasanya ada pilihan. Multi choice itu pilihan ganda. Ini untuk kita bikin soal. Soalnya hanya tulislah, pilihlah jawaban yang benar. Misalkan A 1, B 2, C 3. Oke, poinnya udah, poinnya 100. Atau kalau mau, ini kan baru nomor 1 ya. Nomor 1. Oke. Itu baru nomor 1. Bikin lagi pertanyaan nomor 2. Oke, dengan cara tadi, kalau mau PG, kalau mau esai juga bisa. Seperti itu. Aku seneng banget.